Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin jadi supir truk goyang. Waduh, supir truk goyang guys. Oleng kapten, ya ampun, ya ampun. Pada suatu hari yang cerah, Upin Ipin sedang nganggur. Oke guys, Upin Ipin sedang nganggur nih guys. Enaknya hari ini ngapain ya? Kata Upin. Oke guys, enaknya hari ini ngapain ya? Entahlah, aku juga bingung. Kita nganggur gini, kata Ipin. Eh, ada Atu tuh. Oke guys, ada Atu tuh datang. Azik. Assalamualaikum Upin Ipin. Oke, tumben Atu nih mau ngapain nih? Atu mau minjem duit ya? Gak ada duit Atu aku. Iya, waalaikumsalam tuh dalang. Ada apa ya datang ke sini? Tumben Atu, tumben. Yah, kalian mau kerja nggak? Ada lowongan kerja nih, kata Atu. Oke guys, ada lowongan kerja, kata Atu guys. Wow. Wah, lowongan jadi apa tuh? Lowongan jadi apa? Kata Upin. Oke guys, aku penasaran guys, lowongan jadi apa ya? Iya, jadi supir truk di sebuah perusahaan sambel. Oke, perusahaan sambel guys. Waduh, pedes dong. Nih alamatnya sudah kucatat di kertas. Kesana aja ya kalau kalian mau minat kerja di sana. Wah, terima kasih banyak ya Atu, kata Upin Ipin. Oke, terima kasih banyak ya Atu. Oke, jom kita berangkat sekarang. Oke guys, jom kita langsung berangkat sekarang. Jum 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 hap. Oke, ke lokasi perusahaan sambel. Oke, sini Ipin. Boom, kita pergi ngeng. Kita ngabut. Wah, aduh, nabrak ke pohon cuy. Oke, kita naik lagi. Sini. Foot, naik. Oke, Ipin langsung ngabut. Ngeng, kita ngabut. Belok kiri. Boom, boom. A few moments later. Ngeng, kita ngabut. Terus belok kiri. Belok kiri sini nih. Oke, kita sampai guys. Kita parkir di sini. Hap. Mereka pun lalu melamar pekerjaan di sana. Oke guys, kita langsung melamar pekerjaan di sana nih guys. Kemudian, oke guys, kemudian teman-teman nih, itu ada truknya. Upin Ipin, hari ini kalian mulai kerja ya. Tugas kalian adalah mengantarkan cabai-cabai ini ke cabang di sana. Siapa? Oke guys, siapa? Mantap. Oke, naik ke truk tersebut. Oke, wow, ini dia guys, truk goyang, mantep. Ipin naik, oke, pindah naik, boom 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 boom, azik, kita ngabut, boom ngeng, oh tergoyang, azik, truk goyang, keren banget Upin guys, kita jadi truk goyang. Oke, kayak ini truknya keren, belok kiri, azik. Ayo. Kita jadi truk guys. Kita gak boleh ugal-ugalan ya guys. Kita cuma bisa goyang. Gimana sih cara goyangnya? Oke, kiri, kanan, kiri. Truk jatuh ini truk. Wah, truknya jatuh cuy. Balik lagi. Gimana nih? Kita domelin dong kalau meledak nih. Ya, truknya jatuh guys. Ya gimana dong? Pak, angkatin pak. Pak, gak bisa pak. Ya gimana dong? Oke. Kesini. Ya, truknya kecelakaan. Kesel banget aku. Oke. Ah, meledak. Awas, Pak, meledak truknya, Pak. Pak, kabur. Ya ampun, meledak, guys. Ya, kita bisa diomelin nih. Kecelakaan. Jadi tontonan warga. Ya gimana dong guys, truknya kecelakaan, udah meledak, udah nggak bisa lagi. Oke, di sini ada truk sampah. Yaudah, kita pakai truk sampah aja guys, daripada domelin nama bos. Barang-barangnya kita pindahin ke situ ya. Ya padahal truknya bagus banget, jadi truk sampah. Yaudah, kita ngebut. Ah, ini nggak bisa joget lagi nih. Joget kayak tadi, saking jogetnya jatuh. Oke, belok kanan, ngebut. Boom. 2 hours later. Boom boom, kita ngebut. Oke guys, kita sudah hampir sampai di tempat lokasinya guys, di pabrik ya guys. Oke, belok kiri sana. Misi, saya panik nih pak. Saya bawa truk cabai tapi tiba-tiba, ah, pintunya mana sih nih? Pabriknya nggak ada pintunya. Tiba-tiba ya gitu, truknya hancur meledak, buset dah. Oke, ini kita muter-muter, nggak ada pagernya nih pabrik nih. Oke, lihat mana sih? Oke, belok kiri. Oke, kita udah muter 2 kali loh. Oh, itu dia. Oke. Ini ternyata pintunya di sini, guys. Oke, belok kiri. Nah, kita sampai masuk ke sini. Azik. Oke, kita ke sini. Sampai. Hap. Terima
kasih atas kerja kalian. Sekarang kalian boleh pulang dan bawa truk itu. Ah, oke, Pak. Makasih, sama-sama, Pak. Untung truk cabenya bau sampah, Pak. Kita pungutin, kita pindahin ke truk sampah. Iya, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Oke, guys. Kita udah nganterin cabenya, guys. Habis ini enaknya ngapainnya, Ipin? Ketupin. Oke, guys. Enaknya ngapainnya, guys? Aku punya ide nih, gimana kalau kita bikin video truk goyang aja yuk, kata Ipin. Oke, truk goyang guys, wow. Hah, truk goyang? Oh, paham. Iya, yang viral di internet itu loh, truk goyang, truk oleng. Oh, truk oleng guys, truk oleng. Kita bikin video gitu ya. Baiklah, tunggu apa lagi? Jom kita buat sekarang, truk oleng. Kita masukin YouTube. Oke. Oke, kamera udah siap nih, Aka. Ayo beraksi. Oke, Ipin udah ngerekam nih, guys, pakai HP, guys. Upin yang praktekin. Oke, truknya ada lagi. truk goyang. Dia. Wah, nabrak, cuy. Ya ampun. Mantap, Aka. Hasilnya bagus. Mantap apaan itu nabrak lampu merah? Ya ampun. Upin Ipin pun melakukan atraksi berbahaya itu dan diupload ke YouTube dan di TikTok. Ya ampun, udah dah, kita ditangkap sama polisi dah. Mereka selalu melakukan itu selepas kerja mereka, guys. Bikin video TikTok ya, guys. Wow. Hingga beberapa hari kemudian. Oke, guys. Hingga beberapa hari kemudiannya, guys. Wah, mantep juga kamu, Aka. Kamu viral. Followers kamu naik pesat nih, Aka, kata Ipin. Iya, so pastilah. Kita jadi terkenal, tergoyang. Wow. Ya, tapi video yang terbaru nih banyak yang komen hatersnya, Aka. Waduh, banyak haters kan, bener? Waduh. Hey. Ah, itu mah biasa. Orang viral pasti banyak hatersnya. Haters gonna hate. Waduh. Iya sih, tapi ini asli. Dislike-nya banyak banget melebihi like-nya, Kak. Waduh, dislike-nya lebih banyak. Hah? Serius? Waduh, kacau ini. Dan ini ada yang komen, nanti bakalan dilaporin polisi ya, Kak. Nah, lo rasakan itu. Sini aku balas komentarnya, sini, kata Upin. Gua gak takut, gua gak peduli. Hahaha. Waduh, dibales gitu guys komentarnya. Oke lah, daripada ngurusin komentar netizen, mending kita bikin video baru lagi buat hari ini, kata Upin. Oke, kita buat video. Waduh guys, bahaya tau, berbahaya kayak gitu ya guys. Oke, naik ke truk itu. Waduh, udah dilaporin polisi sama orang. Oke, kita jadi ini guys. Nggak ada cabenya guys, udah habis ya cabenya ya kemarin. Oke, truk goyang. Truk oleng, buasik. Truk oleng, nying. Oleng kapten. Azik. So jagoan nih Upin. Waduh, hancur. Ya, kecelakaan lagi kan. Aduh, bangun. Nah, kali ini bisa bangun, guys. Oke, truk goyang. Asik. Oke, lurus. Boom, belok kanan sini. Lurus terus. Boom, sini. Hap. Oke, udah siap kamera nih. Oke, udah siap guys. Kita akan bikin video baru lagi nih. Oke, oleng kapten, oleng. Mantap cuy. Kok gini? Awas. Tabrak guys. Wah, parah. Tabrakan sama mobil. Terus nabrak tembok, jatuh. Truk Upin pun bertabrakan dengan mobil. Ya ampun, tabrakan oleh mobil guys. Waduh, Aka malah nabrak mobil, kata Ipin. Mending kabur aja deh daripada kena kasus. Ipin kabur, ya ampun, akannya kecelakaan. Ya ampun. Hey. Ipin pun kabur meninggalkan si Upin. Oh. Upin pun ikutan kabur karena takut dilaporin. truknya ditinggal, ya ampun. Orang yang ditabrak Upin masih selamat, namun mobilnya rusak, guys. Sehingga ia dan warga sekitar yang melihat kejadian itu mencari Upin dan untuk pertanggungjawaban, guys. Waduh, Upin jadi diteror kan, dicari polisi. Sementara itu, si Upin. Oke, Upin lagi kemana tuh? Waduh, lagi sembunyi, guys. Duh, gimana nih? Nggak bisa pulang kalau gini. Waduh, nggak bisa pulang kalau gini, guys. Oke, ini Upin nih, guys. Wah, ketangkap. Oh, no. Wah, itu orangnya, si pelaku tabrak lari. Waduh, keciduk kan Upin.
Bukan saya, kata Upin. Jangan bohong, aku masih ingat persis orang yang menabrakku tadi. Waduh, ini yang punya mobil merah, guys. Oh, jadi benar dia orangnya. Waduh, kita keciduk kan. Maaf, Pak, saya nggak sengaja. Ah, tunggu, aku tahu orang ini. Dia yang viral itu karena sering bikin video truk oleng. Waduh. Oh, jadi begitu, sudah jelas sekarang apa yang harus kita lakukan. Ah, ampun, Pak. Waduh, ampun. Ah, tidak, kita dipukulin, guys. Waduh. Upin pun digebukin habis-habisan oleh warga setempat sampai babak belur. Ya ampun, kita sampai babak belur, guys. Kemudian polisi datang melerai dan langsung membawa Upin ke kantor polisi. Waduh. Dan Upin pun dijebloskan ke penjara selama 10 tahun. Waduh, 10 tahun lama banget, guys. Jangan melakukan hal berbahaya karena ingin viral atau kesenangan sesaat ya, guys. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, teman-teman. Oke, dadah.